Harian Seperjuangan untuk bertemu menyantuni masyarakat di Fedah Cemomoy sendiri. Di sini tempat saya dibesarkan, disekolahkan dan juga di sini jugalah tempat saya mencari rezeki awalan. Dan santuni saya ini bertemu dengan masyarakat dan juga ibu ayah yang berada di sini dan juga rakan-rakan yang berada di Fedah Cemomoy pada hari ini. Dan alhamdulillah saya dapat bertemu salah satu guru mengaji saya di masjid. Ya. Sebelum ini saya bermula daripada umur lebih kurang 12 tahun, saya sudah bermula mengaji di masjid Ubudiyah Fedah Cemomoy. Dan hari ini saya dapat bertemu lah dengan seorang guru yang sangat baik mengaji di waktu itu di masjid. Saya macam nak ucapkan banyak terima kasih kepada yang berhormat Perdana Menteri dan juga seluruh kepimpinan-kepimpinan negara dan juga negeri yang memberikan sokongan semangat yang luar biasa, terutama sekali kepada Barisan Nasional dan juga bersama dengan Kerajaan Perpaduan yang kita dapat nampak erat kali ini, terlalu nampak akrapan itu tu berlaku di di Dun Pelangai. Ini adalah salah satu perkara yang luar biasa, benda ini berlaku menjadikan sokongan semangat kepada seluruh jentera Barisan Nasional, terutama sekali calon sendiri lah. Apabila datang kehadiran dengan rakan-rakan pada hari ini pun, ini sebagai idola kami turun di Dun Pelangai, inilah salah satu sumber inspirasi untuk terus bekerja di jentera-jentera Barisan Nasional. Ini kita telah mencecah pun 70 ke 80%, dan insyaAllah ada beberapa tempat-tempat yang kita perlu lagi jejaki dan bertemu, dan mungkin kita tidak bolehlah memenuhi keseluruhan keseluruhan isi rumah, namun ini adalah inisiatif kita bertemu yang kemampuan mengikut jadual-jadual yang telah ditetapkan. Fokus kita adalah bertemu. Bertemu pengundi sebanyak mungkin, dan di Fedah Cemomoy ini alhamdulillah memang mereka dah mengenali dan banyaknya saudara mara dekat sini, dan kita nak bertemu ni nak buat ulangan. Bertemu mungkin bertemu di masjid, bertemu di rumah, bertemu di kedai kopi, namun hari ini nak menjengah ke rumah. Situasi rumah dia bagaimana, insyaAllah. Janji Pelangai itu bila nak buat? Ya, kita ikhtiar Pelangai itu insyaAllah dalam masa terdekat ni, dan kita akan announce sebab kita mintakan kelulusan-kelulusan yang terbaik, dan apa selepas kita mendapat feedback ataupun dapat maklumat daripada penduduk-penduduk setempat, barulah kita akan ikhtiar Pelangai, kita akan announcekan, kita akan beritahu kepada umum ikhtiar Pelangai pada kali ini. Kita gunakan ikhtiar sebab ini ikhtiar yang paling baik. Tapi namun apa yang telah dirancangkan oleh pihak Allahyarham Datuk Seri Johari Harun, kita tetap laksanakan. Iaitu adalah asas perjuangan dia dan asas apa yang kita laksanakan sebagai panduan, dan kita akan tambah nilai sedikit-sedikit untuk meneruskan legasi Allahyarham Datuk Seri Johari Harun. Okey, itu antara salah satu yang pagi tadi kita laksanakanlah adventure, maksudnya anak muda ni di berbagai kluster. Kita pun segmen-segmen dia kena sentuh mereka ni mengikut segmen yang diminati. Salah satunya yang memang kita gerakkan adalah sesi 4x4 tadi, iaitu sukan lasak. Sukan lasak ni anak muda ni memang dah biasanya anak muda ya, kemohannya adalah sukan-sukan lasak yang adventure. Dan itu antara yang kita telah gerakkan industri. Walaupun mereka sebelum ni menggerakkan secara biasa, tapi kita nak buatkan satu lonjakan luar biasa pula. Mempunyai package-package yang tertentu, semua orang boleh datang dan boleh package penginapan sampai ke melihat keadaan ladang sawit itu sendiri dan juga merasai bagaimana adventure perjalanan-perjalanan tersebut. Itu antara salah satu aktiviti selain daripada peternakan, pertanian, dan ada yang paling baik sekali juga, iaitu kita mewujudkan ada industri merbuk dan juga terkukur. Yang ini ditinggalkan telah sekian lama, namun kita ada kumpulan-kumpulan yang ini, kumpulan yang akan mempromosikan produk-produk yang sangat baik di sini, kan? Dan anda terbuat itu ada burung serindit. Ini pun juga satu produk yang nampak boleh diperkembangkan. Alright.